Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk nomor 22 silakan. Nomor 22 paling kanan, Pak. Mohon perwakilan. Jasa nama budaya salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Warga, para pejabat utama Polresta bagian daripada operasi kepolisian dengan satu operasi lilin 2020, di mana operasi ini yaitu operasi kemanusiaan ya, yang biasanya kalau terjadi di masa pandemi kita fokus pada lepas dan keamanan orang yang hendak libur Natal dan tahun baru maupun pengamanan kegiatan keagamaan. Nah, tahun ini kan plus kegiatan penanganan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, hari ini kita bakti sosialnya tadi sudah membagikan sembako dan beras, kemudian juga ditambah kegiatan layanan rapid test antigen yang tidak dipungut biaya. Kita bekerja sama dengan mitra kita yang menyumbangkan beberapa alat rapid test antigen. Kemudian kita mengajak stakeholder yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini, TNI, kemudian dari Polresta juga, dari karantina, imigrasi, dan lain-lain. Dan semuanya tidak dipungut biaya, agar tahu kondisi para pekerja di Bandara Soekarno-Hatta ini sejauh mana kesehatannya. Sehingga kita tidak hanya selama ini ada melayani masyarakat yang berpergian terbang, namun juga kita juga mengetahui sejauh mana pekerja-pekerja atau pegawai karyawan yang ada di instansi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini kesehatannya. Sejauh ini responnya gimana, Bang? Udah berapa yang dia rapid test? Yang sudah kita rapid test sampai dari sekitar 1 jam atau 2 jam ini sudah ada sekitar 110 orang yang sudah kita laksanakan diambil rapid testnya dari petugas kesehatan. Hasilnya juga ada 2 ditemukan yang positif hasilnya, sehingga sesuai dengan berlaku yang kita miliki, kita anjurkan yang bersangkutan untuk segera ke rumah sakit terdekat untuk kemudian dilakukan PCR swab. Nah, nanti hasil PCR swabnya seperti apa, yang bersangkutan harus melakukan tindakan kesehatan seperti apa, nanti ditentukan oleh rumah sakit di mana yang bersangkutan melakukan PCR swab. Hari ini berapa kuota, Pak, yang disiapkan? Kita hari ini siapkan 500 kuota hari ini. Yang terkena COVID-19 dan pelayanan rapid antigen gratis Abdi Negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.